Jalan saya nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, hasrat pelaksanaan agenda transformasi nasional adalah bertujuan untuk meningkatkan gerakan usaha bersepadu bagi mencapai negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 dengan mengekalkan dan meningkatkan perpaduan rakyat berteraskan 6 program, iaitu program transformasi kerajaan, program transformasi sosial, program transformasi komuniti, program transformasi politik, program transformasi digital dan program transformasi ekonomi. Pelaksanaan agenda transformasi nasional channel ini diperkukuhkan dengan 7 bidang keberhasilan utama negara NKRA dan 6 inisiatif pembaharuan strategik SRI. Sejak dilaksanakan mulai tahun 2009, pelbagai pencapaian telah diperolehi dan antara pencapaian utama yang dapat saya kongsi di bawah agenda transformasi nasional ini adalah pengwujudan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC dan Pusat Transformasi Bandar UTC yang memberi keselesaan dan kemudahan dalam berurusan dengan kerajaan dan swasta di bawah satu bumbung, peningkatan kecekapan jabatan kerajaan dengan melihat kemudahan memperoleh dokumen perjalanan, pasport dan kad pengenalan dalam tempoh yang singkat yang sesungguhnya memudahkan rakyat di samping berlakunya penjabatan kerajaan, dan penyediaan talian pusat panggilan Satu Malaysia, One Malaysia, One Call Center 038000. Manakala melalui program infrastruktur luar bandar, sehingga kini lebih 3,300 kilometer jalan raya telah dibina, hampir 300,000 rumah dibekalkan air bersih dan hampir 10,000 isi rumah mendapat akses elektrik, di mana melaluinya inisiatif ini telah menambah baik kesejahteraan hidup hampir 4 juta penduduk luar bandar di seluruh negara. Berkaitan perumahan rakyat, sukacita dimaklumkan sehingga kini sebanyak 4,865 buah rumah mesra rakyat telah diwaik pulih dan dibina, manakala lebih 35,000 unit rumah di bawah DBKL, Dewan Bandar Kuala Lumpur, telah dijual kepada penyewa asal. Dalam soal pengangkutan awam pula, penumpang bas GoKL telah mencecah hampir 16,000 orang setiap hari. Pengenalan tren 6 gerabak oleh komuter KTM telah meningkat jumlah penumpang hampir 10,000 orang setiap hari dengan kapasiti rel yang sedia ada dengan lebih 2 kali ganda daripada 450 orang kepada 1,100 orang penumpang. Dalam bidang pendidikan, enrolment prasekolah meningkat kepada 71.5% kepada 80.5%, iaitu melibatkan hampir 77,000 orang murid pada tahun 2020, di mana sebanyak 2,054 kelas prasekolah juga telah dibuka. Penyediaan internet percuma di bawah program Kampung Tanpa Wayar telah beroperasi untuk memberi akses secara percuma kepada 3,789 kampung-kampung di seluruh negara, dan ia menyumbang kepada kadar penembusan jalur lebar negara kepada 66% bagi tahun 2012. Terkini semasa pengumuman ETP Mid-Year Review oleh Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jalal pada 29 Ogos lalu, jumlah projek permulaan atau entry point projects adalah sebanyak 153 buah projek dengan jumlah pelaburan sebanyak RM218.3 bilion sehingga tahun 2020. Daripada angka ini, sebanyak 25.4 bilion, iaitu 86% daripada sasaran tersebut telah direalisasikan sehingga akhir 2012. Dengan penyediaan jumlah peluang pekerjaan baru sebanyak 434,268 sehingga akhir bulan Ogos tahun ini. Tuan Yang Dipertua, kerajaan percaya dengan pelaksanaan agenda transformasi nasional ini, rakyat juga dapat menikmati banyak manfaat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung melalui kesan limpahan, spill over effect. Antaranya, kecekapan perkhidmatan awam dipertingkatkan dengan penyediaan akses yang lebih mudah, mencipta peluang pekerjaan yang lebih banyak melalui peluang-peluang perniagaan kepada usahawan serta projek-projek komersial melalui persekitaran yang kondusif, merancang pelaburan yang akhirnya merancangkan pelaburan swasta yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, kerajaan juga amat menyedari bahawa agenda transformasi daripada semua pihak termasuk di kalangan pemimpin masyarakat, pihak swasta, NGO dan rakyat jelata. Justru pemahaman
kepada agenda transformasi nasional ini sentiasa digerakkan melalui beberapa inisiatif seperti hari terbuka di Bandar Besar dengan mengadakan pameran secara besar-besaran atau perbincangan secara berkelompok di peringkat negeri seluruh negara, sesi taklimat perkembangan ETP dua kali setahun, town halls ataupun sesi perjumpaan, pengiklanan dalam media cetak dan elektronik, rancangan di radio, pengeluaran video, buku dan risalah serta penggunaan media sosial seperti Twitter dan Facebook. Usaha ini akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan semua pihak memahami program-program transformasi yang baik ini. Secara kesimpulannya, agenda transformasi nasional adalah komitmen kerajaan dalam mengenakan penarafan dalam pencapaian sasaran kerja yang boleh diukur dan dinilai oleh rakyat, dan kita percaya hasil daripada agenda transformasi nasional ini, ekonomi negara semakin berkembang dan rakyat daripada setiap lapisan masyarakat bakal menikmati taraf dan kualiti hidup yang lebih baik. Langgong. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang begitu baik tadi. Malaysia semakin hampir menuju negara maju tahun 2020. Untuk ke arah itu kita tidak banyak masa lagi kerana kita sedang juga berhadapan dengan pelbagai cabaran yang cukup besar dan hebat. Dan saya percaya program transformasi yang dibuat ini adalah jawapan kepada semua persoalan itu. Dan ianya tidak banyak dibuat oleh negara lain. Selain kejayaan yang digaris dan disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, tentu ada pengiktirafan yang diperoleh oleh negara, sama ada dalam negara atau oleh badan-badan antarabangsa. Kerana tidak ada negara lain yang mengemukakan formula yang cukup baik oleh negara pada ketika ini. Saya harap kalau Menteri dapat laporkan dalam dewan ini, apakah pengiktirafan-pengiktirafan yang diperolehi dalam kita menjayakan agenda besar ini. Terima kasih. Saya bersetuju dengan Yang Berhormat Lenggong. Untuk kita kata banyak pengiktirafan ni macam nanti orang kata masuk bakul langkat sendiri. Tetapi saya rasa boleh saya kongsi antaranya, Yang Berhormat Menteri Dato' Sri Idris Jalal mendapat jemputan daripada beberapa negara yang kalau boleh saya sebut seperti negara Tanzania, seperti Pakistan. Malahan Tanzania, saya difahamkan menggunakan model yang sedang kita laksanakan ini sehingga sedang melaksanakannya pun, dan ini pada saya merupakan satu indikator pengiktirafan kalau boleh menjawab soalan Yang Berhormat Lenggong. Kerana kalau tidak baik, saya percaya tidak ada orang yang ingin mengikutinya. Malahan kita menerima juga bukan pelawaan tetapi lawatan termasuk daripada Sultan Brunei dan beberapa orang presiden untuk melihat sejauh mana perkembangan transformasi yang sedang dijalankan oleh kerajaan ini dapat memberi faedah kepada rakyat bagi dikembangkan kepada tahap di tempat-tempat lain. Terima kasih. Dalam bata. Bukankah agenda transformasi nasional sudah gagal dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini mengenai agenda memperkasakan ekonomi Bumiputera? Oleh kerana yang pertama, ia menentang dasar ekonomi, model ekonomi baru yang menjanjikan transformasi program afirmatif berasaskan keperluan dan merit untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan yang berpendapatan pada tahap 40% yang terendah tanpa mengira latar belakang dan kaum. Dan kedua, bahawa dasar ekonomi baru barulah boleh menguntungkan segelintir orang UMNO Putera, sedangkan bahawa Bumiputera, kaum sebahagian besar bukan Bumiputera, masih kekal dalam golongan 40% rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah. Dan ketiga, bahawa bertentangan dengan Satu Malaysia sudah 4 tahun agenda transformasi nasional dijalankan, tetapi selain daripada seorang menteri, adakah orang menteri-menteri yang lain yang rela kata mereka Malaysian first dan Malay second? Adakah? Tidak. Bukankah ini menunjukkan bahawa kegagalan agenda transformasi nasional? Tan Sri dan Pertua, kita nak cepat sampai, tetapi yang jadi lambat macam inilah. Bukan setakat dia kata gagal. Tak salah kalau saya kata dia nak tengok perkara ini gagal. Nak tengok perkara ini gagal supaya
supaya agenda dia yang lebih mendapat tempat. Ini bukan soal politik. Soal kemiskinan semua kita tengok. Tetapi kalau kita tengok statistik 68% rakyat negara ini adalah Melayu bumi putra yang hanya memiliki equity hanya 24% sekitar. Sudah tentu untuk kita menentukan satu perkara yang sangat stabil, jumlah ini perlu kita angkat. Kita juga ada sasaran 30% pemilikan equity bumi putra yang belum dicapai. Kerajaan menggariskan untuk capai itu melalui apa yang baru diumumkan pada 14 September, Majlis Ekonomi Bumi Putra sebagai kerajaan yang bertanggungjawab. Semua ini kena dilihat, baru kita boleh jadi sebuah negara yang memberikan keadilan kepada semua. Saya percaya tidak akan ada yang tercicir, tetapi kalau agenda ini tak dibuat, maka kerajaan gagal untuk menjayakan transformasi yang baru saya bacakan dengan panjang lebar tadi. Terima kasih Yang Berhormat. Tan Sri, satu lagi Tan Sri boleh, Tan Sri?